Begitu saya minum 3 hari, kok beda? Bedanya apa? Badan saya segar, kemudian air di mata saya keluar, ya, bukan air mata, bukan nangis, tapi air yang ada di mata. Karena waktu itu dokter udah bilang, dokter sinar mata bilang bahwa parit, jadi di mata kita tuh atasnya tuh ada paritnya, yang itu untuk keluar air untuk membasahi mata. Nah itu katanya ngumpet, jadi benar-benar nggak bisa. Akhirnya dikasih obat macam-macam, dan itu waktu itu sempat minum obat yang ketergantungannya harus seumur hidup, tapi itu akan merusak ginjal. Hanya ada satu, saya ke prof yang di Bintaro, dan itu hanya dikasih obat air mata. Jadi cuma satu apa obat tetes, tapi dia di mata. Apa namanya, kalau kena AC ini saya tetesin, jadi saya gak kena. Nah tapi kok for life, saya gak pakai obat mata itu kenapa bisa keluarin air ya, yang katanya udah ada sampahnya di mata saya. Itu satu, saya yakin. Yang kedua, waktu saya ke convention di Utah, di Amerika, itu saya lihat para distributornya ramah-ramah semuanya. Bahkan dia tanya, kamu sakit apa segala macam. Dan yang bersama dengan kita waktu itu Timbon, itu beberapa dokter-dokter juga curious tanya gitu, kamu kenapa gitu. Sampai disitulah apa namanya, saya seakan-akan di apa ya, itu doa saya mungkin ya, bahwa saya dibawa before life itu benar-benar. Terus saya diperiksa di Korea, saya diperiksa benar-benar. Yang pada saat di Utah itu saya dikasih tahu bahwa ada satu dokter, dokter herbal waktu itu, yang bilang nanti kamu ke store, kamu beli ini. Dan itu ada beberapa ya Bapak Ibu, karena saya baru tahu bahwa itu bukan mata saya yang sakit sebenarnya. Jadi syaraf saya, tapi apa dulu? Ginjalnya udah, dia bilang your very tired. Jadi ginjal saya udah harus di detox, kemudian liver saya. Jadi saya beli super detox. Kemudian kardio, yang di sini adalah CV. Terus saya beli kol yang untuk oksidasi otak, dan juga saya beli Vista, itu yang untuk mata. Nah, ngomong-ngomong mengenai Vista, beberapa hari yang lalu, memang saya selalu dapat kiriman ya dari luar, dari teman saya. Nah, beberapa hari yang lalu Vista saya habis, Bapak Ibu. Itu pernah saya alami beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu ya Vista itu habis. Saya dikenalkan teman, dibeli aja itu yang namanya Lutena. Jadi ada NLM namanya Lutena. Tapi waktu saya minum satu botol itu, waktu itu di waktu harganya masih, saya beli Vista waktu itu masih 700.000, itu udah 1,5. Ya, Bapak Ibu, katanya itu untuk satu pil untuk semua badan kita. Tapi begitu saya minum, kok cahaya di mata saya nggak keluar gitu. Maksudnya saya nggak mengalami apa yang saya dapatkan di Vista. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi Dokter Evi udah bicara mengenai asam amino, itu juga benar banget. Itu dari segi asam amino ya Dok. Jadi itu pun saya dapat dari Dokter Nur Hadi, dulu pernah member di sini. Dia seorang dosen di FKUI, dan mungkin ada yang kenal ya, pakaian dulu sempat nggak kenal Pak Dokter Nur Hadi, nggak ya? Tahu namanya aja. Nah, beliau itu bilang, Nan, jangan operasi ya. Saya sampai sekarang saya nggak operasi mata saya hanya mengandalkan for life. Dia bilang, karena memang pendapat waktu itu dokter di Sulawesi bilang saraf kamu mati. Ya udah mati. Terus saya bilang, bisa nunggu lagi nggak? Ya nggak bisa, mati is mati. Dia bilang. Ya, tapi itu sama Dokter Nur Hadi, dia bilang itu kan pendapat dokter. Padahal dia dokter ahli apa, pengamat otak kalau nggak salah, fisiologi. Nah dia sendiri bilang jangan, dan alhamdulillah itu saya praktekkan sama seperti dok Burona. Burona itu pengamat farmasi yang dia distributor di Surabaya. Dia bilang for life itu seperti mengupas bawang bombay. Jadi kita akan baik, terus kemudian besok kita minum lagi akan lebih baik dan lebih baik. Dan alhamdulillah saya udah pakai for life 4 tahun Bapak Ibu. Awet muda nggak? Iya dong. Sampai tadi.
muda, awet muda dong. Segitu aja Bapak Ibu, nanti kalau ada yang ditanyain, mau bertanya. Jadi dari segi bisnisnya juga alhamdulillah ya Bapak Ibu, alhamdulillah banget gitu. Walaupun saya udah gak di CRI lagi, saya juga nerimanya sama seperti saya di CRI. Ya, makasih Bapak Ibu.